السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أخواتي أحبائي، kalau tadi disampaikan bahwa tema ini pasti di belakangnya ada sesuatu, kalau saya bukan di belakangnya, di depannya. Di belakang saya cuma ada tabir, di depan saya ada banyak audiens, banyak saudara-saudara sekalian. Akhwat akhibai, Syekhul Muhsin Al-Abbad rahimahullah wa hafizahu dhufratan lil Islam al-Muslimin, tatkala menyaksikan carut marutnya kondisi kaum muslimin bukanlah mengasah pisau dan pedangnya untuk orang-orang Yahud, orang-orang kufar, tapi justru pedangnya lebih tajam ke dalam ke saudaranya sendiri dibanding kepada orang lain. Lihatlah, kalau tadi pada kajian sebelumnya disampaikan, KPK sampai baju KPK sudah habis. Kalau antum lihat, KPK orang Islam yang ditangkapnya orang Islam. KPK lebih tajam kepada umat Islam dibanding kepada umat lainnya. Kondisi ini terjadi pada semua lapisan, bukan hanya pada kalangan tertentu. Kaum muslimin dimanapun lebih ganas, lebih beringas kepada sesama kaum muslimin dibanding kepada orang lain. Sampai pun kalau belanja lebih senang ke mall miliknya non muslim dibanding ke warungnya saudara kita sesama muslim. Mungkin ada yang gerundel, ada yang sakit hati ketika saya bilang seperti ini. Ustaz, wajar dong. Saya kalau belanja ke warung antri, Ustaz, lama, gak bisa milih sendiri, stok barangnya terbatas, keringetan, bau terasi, bau segala-galanya, bukan yang gitu Pak. Belum lagi nanti kadang harganya mahal. Masih ada lagi 1001 alasan untuk berkata saya tidak enak lagi, tidak sukalah belanja di warung, apalagi di pasar tradisional. Sudah becek, kumuh, banyaklah yang tidak menyenangkan. Beda kalau di mall, di pusat-pusat belanja yang notabene 99% milik siapa? Umat Islam kah? Bukan. Banyak kelebihan, Ustaz. Ber-AC, masuk itu adem. Apalagi dari luar lari naik motoran, panas, masuk situ nyes rasanya. Penjaganya masih ting-ting. Kalau di warung penjaganya sudah tong-tong. Itu salah satu alasannya. Kemudian pilihannya banyak, banyak promonya. Bukankah gitu, setiap hari ada promosinya. Masih ada lagi kartu berlangganan. Bukankah gitu Pak? Ada kartu langganan memberikan diskon-diskon spesial kepada pemegang kartu langganan. Setiap mau belanja ditanya, ada kartu langganannya Pak? Nanti ada diskon spesial 5%, 7%. Belum lagi nanti ada undian tahunannya. Dari yang punya kartu langganan akan mendapatkan apa? Bonus. Bukankah demikian? 1 juta alasan sekalian jalan-jalan Ustaz weekend. Pergi ke mall belanja, di situ ada tempat makan sekaligus. Apalagi banyak mall yang menerapkan
konsep one stop shopping. Jadi kalau mau belanja, mau makan ada food court-nya, mau belanja ada, mau pakaian ada, department store ada, komputer ada, HP, semua yang antum butuhkan ada. Kelebihan, Ustaz, betul. Tapi inilah yang disebut oleh banyak atau sebagian dengan mautul masyair, seperti yang tadi di kajian tadi sebelumnya disampaikan, matinya perasaan umat Islam. Betul, terus sudah padam. Coba berpikir, jangan jauh-jauh berpikir antara ahlu sunnah sesama ahlu sunnah. Orang awam saja sudah kita berbicara, mana yang lebih pantas, lebih urgen untuk kita sayangi. Ibu-ibu yang dengan susah payah buka warung untuk mempertahankan hidupnya, hasilnya seberapa jualan warung itu? Itu sudah segala kemurahan dia berikan. Dia owner, melayani pelanggan langsung. Dia pemilik, dia melayani. Tapi kalau di mall, antum pasti akan cerita ke ujung dunia kalau sampai yang punya mall melayani antum. Dilayani oleh owner itu sebagai sebuah prestisius, sebuah hadiah, sebuah apresiasi, kehormatan. Tapi kalau kepada pribumi, kepada sesama muslim, walau yang melayani bukan lagi pemilik, mbahnya pemilik pun tidak dinilai, tidak dianggap, tidak tersanjung. Bukan sebagai sebuah prestisius bagi antum, sebuah kehormatan ketika antum dilayani oleh pemilik langsung. Tapi coba kalau antum ke mall, wah luar biasa, pemiliknya langsung melayani. Kalaupun dikasih diskon, antum tidak ngitung. Beli sabun dikasih bonus, pak ini ada cabai murah-murahan, bawa jalan, sudah tidak dihitung. Tapi kalau di mall beli sabun dapat sampo, dihitungnya, diinget-ingetnya luar biasa, diceritakan ke tetangganya. Padahal kasihan tetangga kita yang punya warung itu. Dia untuk mempertahankan hidup, ada lagi yang dia mengatakan seperti tadi, nabung sedikit demi sedikit untuk bisa haji, untuk bisa beli mukena, untuk bisa puasa, berbuka puasa dengan cara jualan. Tapi kita seribu alasan untuk tidak beli dari dia. Yang barangnya kurang baguskah? Kemasannya kurang baguskah? Kemana kasih sayang di antara kaum muslimin? Tidakkah dia lebih pantas untuk kita tolong, lebih kita sayangi, sehingga kita beli dari dia? Sedangkan mall, yang punya mall itu duitnya sudah miliaran. Antum tidak beli, dia tidak rugi. Antum tidak ke sana, dia tidak bangkrut. Antum tidak ke sana, uang dia sudah miliaran, keuntungan dia berjibun. Kenapa antum ikut berbondong-bondong ke sana? Kemanakah masyair kita sebagai kaum muslimin? Kemanakah perasaan kita? Kalau kita melihat warung tutup, kemarin jualan, kemudian sekarang tutup, oh sudah tidak jualan lagi kayaknya orang itu. Tapi kalau mall yang tutup, antum berusaha cari informasi kemana, ada apa tutup, kenapa, dan terus antum merasa kehilangan. Padahal tahukah antum bahwa kebanyakan pemilik mall itu, mereka mendirikan bangunannya, buka tokonya, buka usahanya dengan duit antum. Yang antum titipkan di bank, mereka utang. Kalau sudah berhutang, bangunannya diagurkan. Kalau bangkrut, sudah sita saja bangunannya, mereka pulang dengan, pergi dengan keuntungannya, selamat mereka. Bang, silakan sita gedung-gedung ini, dibangun dengan duit antum. Kalau ada jualan, diambil keuntungan dari antum. Kalau gagal, diserahkan lagi, nih ambil gedungnya. Tahukah antum dalam konsep ekonomi konvensional dikenal namanya badan hukum? Apa dan mengapa ada badan hukum? Badan hukum itu kalau kita pelajari,
dia adalah bukan personal, bukan orang. Walaupun saya yang punya, tapi saya punya badan hukum sebuah PT misalnya. Sehingga ketika bangkrut, tanggung jawab PT ini hanya sebatas PT, aset PT itu saja. Walaupun saya punya triliunan, saya tidak berkewajiban menutup hutang saya dari aset lain. Itu bayangkan ketika ada orang kafir, etnis apa saja, dia buka PT, kemudian dia bangun mall, dia buka supermarket, ketika gagal, maka yang disita apanya? Mallnya itu saja. Padahal mall itu dibangun dari duitnya siapa? Dia utang ke bank, diagunkan tanahnya, gedungnya, IMB-nya diagunkan, selesai. Ketika gagal ya sudah, dia angkang-angkang di rumahnya. Terus kok tidak dibuka tokonya? Itu sudah miliknya bank. Mana yang lebih perlu kita sayangi? Warung yang kalau rugi, gulung tikar, diangkati semuanya, nangis di rumahnya, atau si sipit yang kalau bangkrut, dia apa? Dia masih bisa tertawa, ketawa terbahak-bahak. Kenapa? Sedikit banyak dia sudah dapat keuntungan. Sedangkan asetnya biar disita oleh bank, saya tidak kehilangan apa-apa. Kita tidak pernah berpikir seperti itu. Mautul masyair, matinya perasaan di antara kaum muslimin, ini adalah bagian dari problematika yang sedang kita rasakan saat ini. Sehingga ini adalah penyakit sosial yang sedang menimpa kaum muslimin. Lihatlah pedagang kaki lima, kakek-kakek sudah berumur 80 tahun, 70 tahun, dengan susah payah memikul barang dagangannya. Nenek-nenek sudah peyot, sudah ompong, sudah keriput, masih jualan. Betapa banyak dari kita yang masih tega nawar. Bu, berapa harganya bu? Ini 10.000, 5, ya udah 10.006 saja bu ya, masih tega nawar. Tidak ada rasa iba melihat nenek-nenek seperti itu masih jualan juga. Padahal sudah waktunya dia mempersiapkan kematian. Padahal sudah waktunya dia beristirahat. Tapi toh kita masih santai saja, masih adem hati kita melihat nenek-nenek berjualan. Padahal Rasulullah SAW telah menyampaikan satu inspirasi kepada kita kaum mukminin, kaum muslimin. Beliau menggambarkan, menanamkan masyair, perasaan sebagai seorang mukmin yang sejati, yang empati, yang peduli dengan kondisi sosial di sekitarnya. Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza tada. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, menyayangi siapa? Imro'an, seseorang yang samhan idza ba, ketika dia beli bukan berbekalkan, bukan membawa ambisi, bukan membawa ketamakan dan keserakahan, tapi dia membeli dengan perasaan. Sehingga ketika dia beli, dia memiliki sifat samahah, memudahkan. Pak, ini maaf pak, hanya ini barang yang saya punya. Tapi misalnya barangnya baru saya bisa kemas besok, gak apa-apa, sudah kemas besok, antarkan besok. Mudah sekali. Nawarnya pun 100.000, 50 boleh enggak? Enggak boleh pak, ini modal saya 80, ya sudah 90, biar kamu untung 10.000. Betapa banyak orang ketika nawar 100.000, 50, pak modal saya 80, alah rugi-rugi sesekali enggak apa-apa lah pak, 60,
biar bisa lengganan. Bapak rugi sekali, nanti saya lengganan. Pedagang masya Allah sudah kasihan, kondisinya kelihatan lelah letih, masih tega mengatakan rugi sekali, nggak apa-apa, nanti saya insya Allah lengganan. Kemana perasaan kita sebagai kaum mukminin? Kita tahu dia seorang muslim. Dan juga yang kedua, samhan idhashtara, kalau membeli juga memudahkan, menjual memudahkan, membeli memudahkan, menjual. Pak, berapa harganya? Sudah pak, ini modal saya 10.000, saya kasih 12.000 lah, gak usah mahal-mahal, saya ambil keuntungan 2.000 saja. Tetap banyak orang yang ketika menjual modal 10.000 minta keuntungan 100.000, sehingga dinaikkan penawarannya. Ketika nawar ingin membeli, menawar serendah-rendahnya. Subhanallah, tidak pakai perasaan, kaku dalam perilakunya. Samhan idzak tadha, dan kalau nagih hutang pun juga dia nagih dengan perasaan kasihan. Sampai di rumah orangnya, ketika mau nagih anaknya pada nangis semuanya, pulang dia enggak jadi nagih. Kenapa? Enggak sampai hati nagih. Baru sampai rumahnya saja anaknya sudah pada nangis. Bagaimana kalau saya tagih, bapak dan ibunya ikut nangis? Belum ditagih saja anaknya sudah pada nangis, pulang dah sudah. Itu orang yang muslim rahimallah. Rasulullah doakan semoga Allah senantiasa memberikan kerahmatan kepada dia. Kenapa? Karena tatkala dia berinteraksi dengan orang di sekitar, dengan berjual beli, sewa menyewa atau yang lainnya, utang piutang, dia berinteraksi dengan hatinya, bukan dengan ambisinya. Sehingga wajar bila Rasulullah SAW kemudian mengatakan rahimallah, semoga Allah merahmati mereka. Karena memang mereka betul-betul telah membuktikan sifat rahmat. Dalam diri mereka terdapat sifat apa? Kasih sayang kepada orang lain, empati, kepedulian kepada orang lain. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, innama ar-rahama yarhamuhumur rahman, innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sejatinya orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah hanyalah orang-orang yang penyayang kepada orang lain. Kaum muslimin di zaman ini, betul-betul banyak dari kita yang telah kehilangan empati kepada sesama muslim, kasih sayang, sudah tidak lagi punya perasaan kepada sesama muslim. Yang ada adalah anania, saya. Masing-masing dari kita ingin menonjolkan eksistensi diri dan mengatakan saya, yang penting saya. Mau rugi, mau bangkrut, itu tidak penting, yang penting saya untung. Subhanallah. Akhwatul iman, dinul Islam, agama yang kita cintai ini, rasul yang kita iman, yang menjadi qudwah kita, adalah agama yang mengajarkan rahmat. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa kasih sayang kerahmatan kepada seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dalam rangka, kecuali sebagai perwujudan akan kasih sayang kepada umat manusia, kepada alam semesta. Sehingga nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai rahmat begitu terasa dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala kondisi, dengan siapapun, Rasulullah SAW mencontohkan rahmat. Rasulullah SAW mencontohkan rahmat sebagai gambaran. Suatu hari Rasulullah SAW mencium cucunya Al-Hasan ataupun Al-Husain. Tiba-tiba ketika beliau sedang mencium cucunya, datang seorang lelaki badui, Aqra ibn Habis radhiyallahu ta'ala anhu, dulu sebelum dia menjadi muslim. Ketika Aqra ibn Habis mencium, melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Al-Hasan ataupun Al-Husain,
Aqra Ibnu Habis berkata, atuqabbilu waladak wa inna li tis'ata auladin ma qabbaltu ahadan minhum. Wahai Muhammad, masih juga sempat-sempatnya engkau mencium anakmu, cucumu. Aku punya 9 anak, tidak satu pun dari mereka yang pernah aku cium. Apa jawaban Rasulullah SAW kepada Aqra bin Habis? Beliau bersabda, "Mali idza naza Allahu rahmatan min qalbi ahadikum." Apa yang bisa aku perbuat kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan rasa kasih sayang dari hati kalian? Apa yang bisa saya katakan lagi kalau ternyata rasa kasih sayang itu telah Allah hapuskan dari dirimu, sehingga kamu tuh punya anak pun tidak ada niatan untuk mencium mereka? Bukan cengeng, itu bukan lebay ketika seorang alim, seorang imam, seorang ulama, seorang tokoh, seorang pemuka, seorang pejabat mencium anak kecil, mencium cucunya. Itu adalah rahmah. Dan bukan cengeng ketika seorang alim besar, seorang tokoh besar, seorang lelaki menangis ketika keluarganya meninggal dunia, meneteskan air mata ketika salah satu cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ketika beliau menggendong cucu tersebut yang sedang dalam kondisi nazak, dalam kondisi sakaratul maut, beliau meneteskan air mata. Sehingga para sahabat atau sebagian sahabat kala itu menegur, "Ya Rasulullah, mahadza, apa ini? Kok engkau sebagai seorang rasul, orang yang katanya paling sabar, orang yang paling beriman, paling tabah ketika mendapat musibah, kok masih menangis juga?" Jawaban Rasulullah SAW, "Innaha rahmah." Itulah kasih sayang. Itulah ekspresi dari kasih sayang. Kemudian beliau mengatakan, "Innal aina la tadma." Sungguhnya wajar bila dalam musibah, menghadapi musibah semacam ini, mata itu meneteskan air mata, menangis. "Wa innal qalba la yahzan." Dan juga wajar bila hatiku itu bersedih, berduka. "Wala naqulu illa ma yurdi rabbana." Namun ingat, lisan kita tidaklah akan berkata kecuali yang baik. Tidaklah akan bertutur kata walaupun sedang dalam kondisi musibah kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmah. Rasulullah SAW lagi-lagi menekankan apa? Alasan dari beliau meneteskan air mata bukan karena beliau cengeng, bukan karena beliau lebay, bukan karena beliau tidak tegar dalam menghadapi musibah, bukan karena beliau kehilangan rasa sabar. Tapi kenapa? Itulah kasih sayang. Innaha rahmah. Innaha rahmah. Inilah rasa kasih sayang ada dalam hati, sehingga menjadikan beliau meneteskan air mata melihat cucunya meregang nyawanya. Di lain kesempatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membuktikan kasih sayangnya, rahmahnya, menggambarkan bagaimanakah seharusnya kaum mukminin memiliki sifat rahmah, yang itu merupakan sifat yang terpuji, dan itu juga salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Suatu hari beliau melihat seorang wanita, tawanan wanita, tawanan perang, yang berputar lari ke sana, lari ke sini mencari anaknya yang terlepas, terpisah dari dirinya. Mencari anaknya yang terpisah dari dirinya. Sehingga setiap kali melihat anak kecil segera dia gendong. Dan tatkala itu bukan anaknya, dia letakkan kembali, dia cari sampai akhirnya ketemu. Dan ketika ketemu, berhasil menemukan anaknya yang masih bayi. Si wanita tersebut segera menyusuinya, menggendongnya dan menyusuinya dengan penuh kasih sayang.
Kemudian Rasulullah SAW ketika menyaksikan pemandangan ini, beliau mengatakan, atarauna, lihatlah oleh kalian, menurut kalian, mungkinkah wanita ini tega mencampakkan anaknya ke dalam api padahal dia mampu mempertahankannya, selama dia bisa mempertahankannya, mungkinkah dia melakukan itu? Maka para sahabat mengatakan, la ya Rasulullah wa ya qadiratun ala ta'ala dalik, tidak mungkin wanita ini tega mencampakkan anaknya selama dia masih bisa mempertahankan, selama dia masih bisa membela anaknya, dia tidak mungkin akan mencampakkan anaknya ke dalam api. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan bagaimanakah kedudukan kasih sayang dalam agama Islam, dalam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, lallah, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang, arham bi ibadihi, lebih sayang kepada hambanya dibanding kasih sayang ibu ini kepada putranya. Kasih sayang Allah kepada hambanya lebih besar dibanding kasih sayang wanita ini kepada putranya. Karena itu nazzala syara'i, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, wa arsala rusul, dan juga mengutus para rasul. Kenapa diutusnya para rasul? Diturunkannya kitab dalam rangka menyelamatkan, menyayangi umat manusia. Karena itu ikhwatul iman, sepatutnya kita kaum mukminin, terlebih antum sekalian yang merasa bahwa antum terpanggil, antum merasa memiliki tuntunan, tuntutan untuk iltizam, untuk komitmen, untuk mutaba'ah meneladani Rasulullah SAW, maka antum adalah orang yang sepatutnya menjadi paling rahmah, paling sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kata iman, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak kesempatan menggambarkan bagaimanakah aplikasi kasih sayang Islam kepada makhluk hidup, bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk hidup, bukan hanya makhluk hidup yang halal, sampai pun makhluk hidup yang haram dimakan pun Islam masih memberikan ruang yang sangat luas untuk menyayanginya. Suatu hari Rasulullah SAW menceritakan perihal seorang baghiyah, seorang pelacur dari Bani Israel, umat sebelum kita. Di suatu perjalanan ia merasa kehausan, maka wanita itu akhirnya mendapatkan sumur dan dia mengambil air dari sumur dan minum. Setelah dia minum dari sumur ini, tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang terengah-engah kehausan menjilati tanah kering karena betul-betul telah kehausan. Kemudian dia, wanita ini, mengatakan dalam dirinya, laqad balagha bihadzal kalbi minal jahdi wal 'atsi ma balagha bi, katanya anjing ini sedang kelelahan, sedang keletihan, sedang merasakan kehausan seperti yang tadi saya rasakan. Maka wanita pelacur ini kemudian membuka kasutnya, sepatunya, dia ambil, dia gunakan untuk mengambil air dan diminumkan ke anjing ini. Fa syakarallahu sa'yaha wa adkhalaha jannah. Ketika wanita ini berbuat baik kepada anjing dengan memberikan minum, menyelamatkan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih atas kebaikan wanita ini sehingga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan ke dalam surga. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'ah, karena dalam Islam kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Kebaikan itu menghapuskan kejelekan. Kejelekan setahun dihapuskan oleh kebaikan sehari. Panas setahun dalam Islam akan dihapuskan dengan hasanah
dengan kebaikan yang dilakukan di akhir hayatnya. Kalaupun manusia, kalaupun antum berdosa seumur hidup kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayatnya antum mendapatkan kesempatan untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah, maka seluruh dosa seumur hidup itu akan Allah ampuni. Allah akan ampunkan. Kenapa Allah ampuni? Karena Allah sayang. Karena itu Rasulullah SAW menggambarkan dalam satu hadis qudsi bagaimana sikap Allah dan bagaimana tuntunan Allah, keteladanan yang Allah berikan kepada kita, dan itu yang seharusnya kita jalankan, kita lakukan, kita buktikan dalam hidupnya, yang kehidupan nyata. Allah berfirman, wa rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku itu selalu lebih dahulu, selalu lebih berada di depan dibanding kemurkaanku. Wa rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku itu lebih besar, lebih dominan, kasih sayangku itu lebih berada di depan dibanding kemurkaanku. Inilah seharusnya pola pikir, inilah seharusnya manhaj, inilah seharusnya prinsip yang ada di tengah-tengah umat Islam. Lebih mengedepankan kasih sayang dibanding kemurkaan, lebih mengedepankan rasa iba dibanding amarah, lebih mengedepankan rahmah dibanding ghadab, dibanding kemurkaan. Ikhwatul iman, Islam adalah dinur rahmah dan bukan dinur ghadabin wal intiqam. Islam adalah agama kasih sayang dan bukan agama yang mengajarkan kemurkaan dan balas dendam. Karena itu lihatlah dalam praktek kenyataan Rasulullah SAW membuktikan kebesaran jiwa beliau, sehingga beliau itu lebih mudah memaafkan dibanding membalas dendam. Walaupun manusia itu telah berbuat jahat sejahat apapun kepada Rasulullah SAW, ketika mereka datang bertaubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah akan menerima penyesalannya, menerima taubatnya, dan tidak pernah ada lagi dendam dalam diri Rasulullah SAW. Ketika Amr, sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu taala wa rahimahu, datang kepada Rasulullah SAW untuk bertaubat dan masuk Islam, setelah sebelumnya Amr bin al-As menjadi pendampingnya Abu Sufyan dalam memerangi, mengobarkan peperangan kepada kaum muslimin. Bahkan Amr bin al-As adalah delegasi Quraisy yang diutus untuk menghasut An-Najasyi agar Najasyi menolak kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah. Dan masih banyak lagi perilaku jahat yang dilakukan oleh Amr bin al-As radhiyallahu anhu semasa dia musyrik. Ketika dia datang kepada Rasulullah SAW ingin mengikrarkan Islamnya, Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada Amr bin al-As. Ketika Rasulullah SAW membentangkan tangannya ingin membaiat Amr bin al-As agar masuk Islam, tiba-tiba Amr bin al-As menarik ulang tangannya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mah, kenapa engkau mengurungkan niatmu mengikrarkan Islam?" Asyarat, katanya, ya Rasulullah, aku bersyarat. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hat, sini, apa persyaratanmu?" Kata dia, "Ya Rasulullah, sebelum ini aku sudah banyak melakukan dosa, banyak berbuat salah, berbuat khilaf. Aku mau masuk Islam dengan syarat seluruh kesalahanku, seluruh dosaku yang aku lakukan sebelum ini, sebelum hari ini, engkau maafkan semuanya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, dan ingat, inilah manhaj, inilah metode, inilah prinsip yang diajarkan dalam Islam. Rasul mengatakan, "Ya Amr, wahai Amr bin al-As, amatash'ur, tidakkah engkau tahu, tidakkah engkau mengetahui, annal islama yajubu ma qablah,
bahwa Islam itu akan menghapuskan seluruh dosa yang dilakukan sebelum engkau masuk Islam. Wa anna taubata tajubu ma qablaha, dan taubat itu akan menggugurkan seluruh kesalahan yang pernah dilakukan sebelum taubat itu. Maka segera Amr bin As menjulurkan tangannya kembali dan membaiat Rasulullah SAW dan masuk Islam. Inilah Islam, tidak ada dendam dalam Islam. Rahmah. Kalaupun Islam mengobarkan jihad fi sabilillah, mengobarkan angkat senjata, angkat pedang, maka angkat senjata dalam Islam bukan dalam rangka mengobarkan dendam, melampiaskan amarah, tidak. Namun jihad dalam Islam adalah untuk menegakkan agama Islam, mengobarkan bendera Islam, sehingga bila bendera Islam telah tegak, maka jihad pun berhenti. Sehingga ketika sahabat Mu'ad, afwan, sahabat Usama ibnu Zaid, ibnu Zaid ibn Harithah, anak angkat Rasulullah SAW, sahabat yang paling beliau cintai karena ia adalah anak angkat Rasulullah SAW, ketika dalam satu peperangan dan ternyata kaum muslimin berhasil menundukkan, mengalahkan orang-orang musyrikin, ada salah seorang lelaki musyrik yang sebelumnya malang melintang membunuh kaum muslimin, menyakiti, menyerang kaum muslimin. Ketika peperangan kalah dan dia berhasil dikalahkan oleh Usama bin Zaid, ketika Usama bin Zaid hendak mengayuhkan pedangnya menebas leher tersebut, lelaki itu mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah, maka Usama pun menghentikan. Namun ketika Usama telah menurunkan pedangnya, tiba-tiba lelaki itu lari kembali sehingga dikejar oleh Usama bin Zaid. Ketika terkejar, dia lagi-lagi mengatakan la ilaha illallah, maka Usama pun mengurungkan niatnya. Namun laki tersebut lagi-lagi lari dan dengan kencangnya, maka Usama pun mengejar dan segera mengayuhkan pedangnya menebas leher tersebut, leher lari orang itu. Ketika Usama ibn Zaid telah pulang ke kota Madinah, kejadian ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bukannya senang kepada Usama, malah marah, murka, dan beliau berkata kepada Usama, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usama, kamu membunuh dia, engkau menebas lehernya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama membela diri dan mengatakan, ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudzan. Wahai Rasulullah, lelaki tadi mengatakan la ilaha illallah karena dalam rangka menyelamatkan dirinya saja, dia tidak masuk Islam. Itu hanya untuk mengulur waktu agar dia bisa melarikan diri. Buktinya dia sudah lari sekian kali, bukan sekali saja. Setiap aku menurunkan pedang, dia segera lari. Andai dia ingin masuk Islam benar, nih saya, untuk apa dia lari? Untuk apa dia lari? Larinya dia ini adalah indikasi kuat bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah bukan dalam rangka beriman, tapi dalam rangka apa? Mencari kesempatan untuk bisa melarikan diri, menyelamatkan diri. Namun ternyata walau alasan sahabat Usama ibn Zaid sekilas nampak logis, sekilas nampak beralasan kuat, namun Islam lagi-lagi dinur rahmah, terlebih kepada sesama muslim, sehingga Rasulullah SAW tidak menerima alasan Usama ini dan mengatakan aqatal tahu ba'da an qala la ilaha illallah wa madza taf'alu bila ilaha illallah yaum qiyamah. Wa Usama, engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah, apa yang akan engkau katakan kelak di hari kiamat ketika la ilaha illallah datang menghujatmu di hadapan Allah? Usama lagi-lagi mengulang alasannya, namun ternyata lagi-lagi Rasulullah SAW mengulang lagi sabdanya, engkau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah,
apa yang akan kau katakan di hadapan Allah ketika la ilaha illallah menghujat sampai-sampai Usama mengatakan waditu anni ma aslamtu illa yawma idin. Begitu takutnya, begitu menyesalnya aku sampai-sampai aku berharap andai saya baru masuk Islam hari ini sehingga saya tidak menghadiri peperangan yang kemarin. Begitu menyesal Usama melakukan kesalahan. Dan pada kisah inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan wala taqulu liman alqa ilaikum assalama lasta mu'mina. Jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada orang yang telah mengucapkan assalam yaitu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid, kalimatul Islam la ilaha illallah, jangan kau katakan bahwa lasta mu'mina, kamu ini orang munafik, kamu itu pura-pura, kamu itu tidak muslim, Islammu tidak seutuhnya. Jangan katakan seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan arahan, bimbingan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap dalam kondisi semacam ini. Apa yang harus kita lakukan? Allah gambarkan kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Sejatinya kalian kemarin seperti mereka. Kemarin kalian seperti mereka itu dalam kondisi musyrik, dalam kondisi tidak tahu, dalam kondisi menentang Islam, dalam kondisi memusuhi Islam. Namun kemudian Allah berikan kalian apa? Famanallahu alaikum. Allah berikan minnah, Allah berikan karunia kepada kalian sehingga kalian masuk Islam. Fatabayyanu. Karena itu jangan tergesa-gesa, hobi main hakim sendiri, tapi kedepankanlah apa? Tabayyun. Cross check, cari dulu, jangan tergesa-gesa memberikan vonis. Ingat kemarin kalian seperti mereka. Inilah tuntunan Islam, inilah salah satu aplikasi dari rahmatul Islam. Islam mensyariatkan jihad bukan dalam rangka memuaskan ambisi haus darah, tapi justru jihad adalah sarana untuk menyebarkan rahmat, yaitu menyelamatkan umat manusia dari ubudiyah, dari peribadatan kepada makhluk, dan selamat hingga akhirnya manusia menyembah kepada Rabbul makhluk, Tuhannya yang menciptakan makhluk. Kasihan. Islam mengajarkan jihad bukan dalam rangka melampiaskan amarah dendam, tapi jihad adalah sarana ingkarul munkar, sarana amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu adalah salah satu tahapan dari tahapan amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu diantara etika dakwah, etika jihad, etika berperang, sebelum berperang disyariatkan untuk memberikan indah, memberi peringatan. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat Ali ibn Abi Thalibin yang dipercaya membawa bendera untuk membuka benteng Khaybar. Beliau bersabda kepada sahabat Ali, "Idza laqita aduwaka minal musyriki." Wahai Ali, kalau engkau besok bertemu dengan musuh-musuh dari kalangan musyriki, fad'uhu ilal khisalit talata. Berikan pilihan kepada mereka, suruh mereka memilih satu dari tiga opsi berikut. Yang pertama, ud'uhu ila syahadati la ilaha illallah wa anna rasulullah. Seru terlebih dahulu agar mereka mengikrarkan la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah. Inilah misi utama dari jihad, untuk memberikan terhib agar orang itu selamat dari peribadatan kepada berhala, peribadatan kepada sesama makhluk, dan masuk dalam kedamaian Islam, beribadah hanya kepada Zat yang telah menciptakan makhluk. Karena itu para umaraul jihad, para pemimpin jihad
disyaratkan sebelum mengobarkan seruan jihad, sebelum mengayuhkan pedang, diperintahkan untuk memberikan opsi kepada pilihan kepada orang musyrikin. Seru mereka untuk mengingkarkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka tidak mau, seru mereka agar mereka membayar jizyah, membayar upeti kepada kaum muslimin, dan mereka akan dilindungi darahnya, tidak akan diserang. Kalau mereka tidak menerima dua pilihan ini, maka pilihan terakhir apa? Fasta'in billah wa qatilhum. Kalau memang mereka menolak dua pilihan ini, maka barulah tiba saatnya meminta pertolongan kepada Allah dan segera memerangi mereka. Jihad ternyata bukan dalam rangka melampiaskan emosi, kemarahan, dendam, tidak. Tapi itu adalah salah satu tahapan dari kasih sayang, kasihan makhluk yang Allah muliakan, makhluk yang Allah telah tegaskan walaqad karramna bani Adam, manusia telah kami muliakan, ternyata dia malah menghinakan dirinya kepada sesama makhluk, bahkan menghinakan dirinya kepada makhluk yang lebih hina dibanding dirinya. Dia menyembah patung yang dia buat sendiri, dia menyembah patung yang dia pahat sendiri, dia menyembah sapi padahal sapi itu dia yang memberi pakan, dia menyembah tikus padahal tikus itu kalau dia pukul mati, dia menyembah kepada sesama manusia yang sudah mati, matanya buta saja diyakini apa? Bisa menyembuhkan penyakit mata. Kuburannya diyakini, tanah kuburannya diyakini apa? Bisa menyembuhkan penyakit mata. Padahal yang dikuburkan ketika hidupnya matanya sakit dan buta. Ini kan kasihan, bodoh yang keterlaluan. Makanya orang-orang semacam ini tidak pantas untuk dimarahi, tapi apa? Disayangi secara bertahap, diingkari, diajari dengan lemah lembut, ditegur dengan lemah lembut. Kalau lemah lembut ternyata tidak bermanfaat, naik sedikit lebih keras tegurannya. Kalau ternyata dia tidak bisa, maka hancurkan berhalanya agar dia sadar bahwa berhalanya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika berhasil menundukkan Quraisy. Bukan Quraisynya yang segera ditumbangkan, segera ditebas lehernya, tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW pertama kali masuk ke Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, dan segera menumbangkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah untuk memberikan bukti nyata, untuk mempersaksikan kepada orang-orang Quraisy bahwa berhala yang selama ini mereka yakini memberi rezeki, memberikan kecelakaan dan lain sebagainya, ternyata tidak mampu mempertahankan dirinya sendiri, apalagi membela dan mempertahankan penyembahnya. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tatkala Rasulullah tawaf di Ka'bah pertama kali masuk kota Mekah, beliau dengan tongkatnya satu persatu berhala yang berjumlah 360 patung, kepala berhalanya ditusuk dengan, disodok dengan tongkatnya dan patah menggelinding. Dan beliau mengatakan waqul ja'al haqqu, dan sekarang telah tiba saatnya, telah datang kebenaran itu, wa zahaqal batil, dan batil itu telah buat padam, telah punah, telah sirna, karena memang kebatilan, setiap kebatilan itu pasti akan padam, akan surut dan akan ciut. Rasulullah mengajarkan, ini yang beliau ajarkan di saat menghancurkan berhala. Beliau mengajarkan bahwa berhala adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang tidak benar. Buktinya disodok dengan tongkat saja patah kepalanya. Sehingga setelah berhala pada runtuh, Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy di halaman masjid, di masjid Haram Mekah, di sisi Ka'bah. Kemudian beliau berkhutbah, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tadurruna anni fa'ilun bikum, wahai Quraisy, apa yang kalian kira
menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Subhanallah. Orang akan berpikir musuh ketika berhasil menundukkan musuhnya, kemungkinan besar dia akan melampiaskan amarahnya, melampiaskan dendamnya. Karena itulah tradisi manusia, manusiawi tapi tidak islami. Menumpahkan amarah, menumpahkan dendam, itu manusiawi. Sifat setiap insan setelah disakiti sekian lama, apa? Ingin membalaskan dendam. Tapi tidak demikian sunnah Rasulullah. Rasul berkata, idhabu fa'antur tulaqa. Silahkan kalian pergi, karena kalian semuanya bebas. Kalian semuanya merdeka, tidak ada yang ditebas, tidak ada yang diperbudak, subhanallah. Sehingga ketika Quraisy melihat kedermawanan jiwa besar Rasulullah memaafkan, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Mereka berbondong-bondong masuk Islam, tidak ada dendam, tidak ada amarah, yang ada justru rahmat. Bahkan ketika pembawa bendera sahabat, orang-orang Ansar, Pembawa bendera Ansar mengatakan al-yaum yaumul malhamah, ketika berhasil menundukkan pasukan Quraisy Makkah, pembawa bendera Ansar memahami, mengira bahwa ini tradisi peperangan akan dimulai, yang kalah akan dibantai, sehingga dia mengatakan al-yaum yaumul malhamah, hari ini adalah hari pembantaian Quraisy. Ketika Rasulullah mendengar suara itu, segera beliau mengambil bendera dari sahabat Sa'd, dipindahkan kepada As'ad bin Zurarah, dipindahkan kepada sahabat yang lain, Abu Sa'id al-Khudri yang lain, lupa saya, dipindahkan, dan kemudian beliau meralat ucapan sahabat itu, mengatakan al-yaum yaumul marhamah, al-yaum tu'adhamul Ka'bah, pada hari ini adalah hari kasih sayang, kemenangan Islam, kejayaan Islam, tegaknya bendera Islam, bukan tegak, bukan hari ditumpahkannya darah, bukan, tapi justru kemenangan Islam adalah hari terwujudnya kasih sayang. Al-yawmu yawmul marhamah, al-yawmu yawmu tu'adhamu Ka'bah, pada hari ini hari yang Ka'bah itu akan dimuliakan, diagungkan sebenar-benarnya dengan tauhid dan bukan dengan syirik. Inilah Islam, dinu rahmatin, bukan din ghadab, bukan dinu ghilbah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, lagi-lagi seorang Arab Badui yaitu Uyainah Ibnu Hisn Al-Fazari radhiyallahu ta'ala. Sebelum dia masuk Islam, dia terkenal sebagai orang yang sering membuat ulah dan menyakiti kaum muslimin. Sehingga ketika dia datang kepada Rasulullah SAW, bertamu ke rumah Rasulullah SAW, dari jauh hari, dari jauh ke rumah Rasulullah SAW, mengatakan biksa akhul asyirah, inilah tamu yang paling buruk. Aku hari ini kedatangan tamu yang paling buruk, karena memang dia adalah orang yang buruk perilakunya, muamalahnya, sikapnya. Namun ternyata ketika Uyainah Ibnu Hisn Al-Fazari sudah tiba di rumah Rasulullah SAW, masuk ke rumah, dipersilakan masuk, tadi Rasulullah SAW yang mengatakan inilah tamu yang paling buruk, ternyata ketika tamunya benar-benar telah datang, ala nalahul qawm, Rasulullah SAW ternyata berlemah lembut kepada tamunya, menghormati tamunya, menyantuni tamunya, padahal tamunya tamu yang keterlaluan, tamu yang tidak tahu diri, tamu yang sering membuat ulah dan menyakiti kaum muslimin. Ternyata Rasulullah SAW berlemah lembut kepadanya. Ketika tamunya telah pergi, bahkan saking buruknya Uyainah bin Hisn kala itu, sikapnya, akhlaknya yang buruk, ketika mengetahui di rumah Rasulullah SAW ada Aisyah, Uyainah bertanya, man hadihi, wahai Muhammad, siapakah wanita ini? Maka Rasul mengatakan,
innaha Aisyah bintu Abi Bakar bintu Siddiq, katanya dia adalah Aisyah putrinya Abu Bakar As-Siddiq, dia istriku. Saking lancangnya, apa kata komentarnya Uyainah di depan Rasulullah, di depan suaminya, di depan wanitanya yaitu Aisyah, dia mengatakan inna indi ajmala minha, katanya, wahai Muhammad, aku punya anak yang lebih cantik dibanding dia. Kira-kira kalau antum punya tamu seperti itu di depan istri antum, tamunya menawarkan anaknya, pak, ya istrinya kok kayak gini toh pak, ganti saja, anak saya lebih cantik dibanding dia, kira-kira apa yang akan terjadi pak? Santunkah tamu bersikap seperti itu? Saya yakin istri itu langsung banting meja, langsung mengatakan tamu kurang ngajar, itu deh, kebun binatang akan segera keluar daftar namanya, akan diusir, bapak pun akan segera sing-singkan lengan baju, natang perang orang ini. Tapi Rasulullah SAW tidak, beliau tetap ala talahul qawul, tetap bersikap lembut, sehingga ketika Uyainah telah keluar dari rumah Rasulullah SAW, Aisyah geram, ya Rasulullah innaka qulta kadza wa kadza, ya Rasulullah, sebelum dia datang engkau sudah berkata dia ini tamu yang paling buruk, tapi ketika dia datang engkau tetap saja bersikap lembut, kok tidak ada pengen membela istrinya, istrinya dihina seperti itu, kok tidak bertindak? Apa tanggap Rasulullah SAW? Ya Aisyah, inna min syirarin nasi indallah, wahai Aisyah, di antara orang yang paling hina kedudukannya di sisi Allah adalah man wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyi. Orang yang paling hina kedudukannya, paling rendah kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat karena masyarakat segan, bukan segan kelahi, tapi segan apa? Segan mendengarkan tutur katanya yang keji. Aku tidak ingin menjadi orang yang keji, bertutur kata kotor, bertutur kata kasar. Bisa dibayangkan masyarakat ketika melihat, minggat kamu, tamu tidak tahu diri, kurang ajar, besok ada yang berani bertamu lagi? Mengerikan pertemuan bapak ini, tamunya saja diusir dengan kata-kata kasar, kurang ajar, tamu tidak tahu diri, kira-kira besok ada yang berani lagi bertamu? Walaupun dia merasa tidak salah, dia akan segan. Kemarin saja diusirnya keterlaluan seperti itu, jangan, tidak usah bertamu lah, nanti kalau salah paham lagi malah dikata-katai seperti itu, diusir. Rasulullah mengatakan inna min syirarin nasi manzilatan indallah, di antara orang yang paling hina dina kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang dijauhi oleh masyarakat. Gara-gara apa? Gara-gara mereka khawatir mendengar tutur katanya yang buruk. Ittiqa' fuhsyi, dalam rangka sudahlah, tidak usah berteman dibanding nanti dikata-katai, dibanding nanti dimaki-maki. Di lain kesempatan Rasulullah SAW juga kedatangan seorang Yahudi atau rahtun minal Yahud, segerombolan orang Yahudi datang dan mengucapkan salam, assalamualaikum ya Muhammad. Orang-orang Yahudi karena kebenciannya kepada Rasulullah, ketika mengucapkan salam pun dia tidak mengucapkan salam dengan benar, diplesetkan dengan mengatakan assalamualaikum ya Muhammad, semoga engkau celaka, diplesetkan mirip assalamualaikum, sekilas seperti assalamualaikum. Betapa banyak ketika kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, tidak jelas itu assalam atau apa. Nah seperti itulah Yahudi ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum, sekilas kita mendengarnya kayak assalamualaikum, padahal artinya sangat berseberangan, assalamualaikum, semoga engkau binasa, semoga engkau celaka, wahai Muhammad. Aisyah yang jeli sebagai seorang pemuda, dia masih belia, istrinya Nabi, mendengar ucapan salam yang seperti ini,
beliau menangkap dengan detail bahwa ini bukan assalamualaikum, tapi apa? Assalamualaikum, celaka kamu. Maka tanpa nunggu komando, tanpa nunggu izin, langsung segera dibalas ucapannya Yahudi dengan yang setimpal dan bahkan lebih berat. Assalamualaikum walahna, semoga kalian yang celaka dan terkutuk diusir dari kerahmatan Allah. Ini pembalasan lebih kejam dibanding perbuatan. Mereka mengucap sekali, balasnya dua kali. Kalau dalam bahasa masyarakat kan, memang cuma kamu yang bisa ngata-ngatai. Saya juga bisa ngata-ngatai. Cuma kamu yang kenal nama-nama hewan di kebun binatang. Saya juga bisa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Rifqan ya Aisyah. Wahai Aisyah, bersikaplah yang lunak, bersikaplah yang lembut. Bukannya Yahudi yang ditegur, tapi justru malah Aisyah yang ditegur. Maka Aisyah pun heran, ya Rasulullah, ama sami'ta ma qalu? Ya Rasulullah, kamu tidak dengar apa yang mereka katakan, tidak detail bahwa pemahaman pendengaranmu tentang ucapan mereka. Bala, aku mendengar, aku tahu apa yang mereka katakan. Ama sami'ti ma qult, namun tidakkah engkau juga mendengarkan apa yang aku katakan kepada mereka? Balasanku bagaimana? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana aku membalas ucapan mereka? Aku mengatakan wa'alaikum, semoga kalian juga. Mereka mengatakan assalamualaikum ya Muhammad, semoga engkau celaka ya Muhammad. Nabi Muhammad membalas engkau juga. Atau kalau bahasa kita, sama-sama. Kan gitu kalau diberikan ucapan salam, bahasa kita kan gitu. Dalam bahasa Arab, wa'alaikum, ya kamu juga gitu loh. Kemudian Rasulullah SAW memberikan sebuah prinsip. Inilah pedoman kita untuk bisa istiqomah. Tidak reaktif, tidak emosional, tidak mudah dipancing, tidak mudah hanyut dalam perasaan. Rasul menanamkan sebuah ideologi, sebuah keyakinan, yustajabu lana wala yustajabu lahum. Ketahuilah, Allah itu sayangnya hanya kepada kita, sehingga doa kita dikabulkan tapi doa mereka tidak akan dikabulkan. Sehingga kalau kita sudah balas wa'alaikum, semoga kamu juga, mereka itu sudah pasti celaka sedangkan kita tidak celaka. Doa mereka tidak dikabulkan, doa kita dikabulkan, sudah cukup. Itu sudah pembalasan lebih dari cukup. Kenapa? Kita selamat, mereka yang binasa. Jadi kalau antum itu dipukul orang, ternyata antum menggunakan tameng dari karet, duh, dipukul gitu, apa yang terjadi? Sakit antum? Antum tidak sakit, pukulannya mental balik kepada yang mukul. Haruskah antum balik mukul lagi? Tidak perlu, karena pukulan dia itu sudah balik ke dirinya sendiri, sudah mukul dirinya sendiri, itu sudah pembalasan. Ya tapi saya belum mukul. Nah inilah yang oleh Rasulullah SAW diingkari dari sikapnya Aisyah. Rifqannya Aisyah, lembut, kasihan dia. Mau mukul sudah tidak kena, malah kena dirinya sendiri, itu sudah kasihan, itu sudah keterlaluan dia itu. Ruginya, rasanya, sakitnya itu sudah di hatinya, dia itu nemen gitu. Makanya kata Aisyah, rifqan. Inilah keyakinan. Ketika kita ikhwatul iman memiliki ideologi, bersikap, memiliki akidah, memiliki prinsip, memiliki pedoman, kita tidak akan reaktif. Biar orang bertutur kata yang jelek, biar orang menjelek-jelekan kita, biar orang menyakiti kita, biarkan orang mengambil harta kita. Kalau di dalam hati kita itu ada akidah, ada iman yang kokoh, oh diambil, gak apa-apa. Kok gak apa-apa, gimana, kan dibawa sama dia. Kalau rezeki saya akan kembali, sudahlah, gak usah diributkan. Kalau memang saya rezekinya saya, Allah akan gantikan. Lebih baik daripada saya marah-marah, bermusuhan, sudahlah, bismillah, sedekah lillah. Mas gak usah dikembalikan, mas yang ikhlas. Saya tahu kalau mas yang ngambil, daripada masnya dosa, saya maafkan saja.
saya dapat pahala, buat mas saja sedekah dari saya. Enak di hati, enggak jadi bermusuhan. Jadi selesai masalah. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya, tadi seperti dicontohkan Rasulullah SAW, yustajabu lana wala yustajabu lahu. Akidah yang kokoh, itulah yang menjadikan kita bisa berakhlak. Akidah yang kokoh, itulah yang bisa menjadikan kita memiliki sifat rahmat, punya sifat kasih sayang. Buruknya akhlak seseorang, itu indikasi rapuhnya iman. Tidakkah kita mendengar sabda Rasulullah SAW yang menggambarkan korelasi antara iman dengan akhlak? Akmalul mu'minina imanan, siapa? Orang mukmin yang paling sempurna imannya siapa mereka? Yang paling banyak sholatnya? Yang paling banyak puasanya? Tidak. Tapi siapa mereka? Yang paling banyak ceramahnya, paling bagus ceramahnya? Bukan. Yang paling sempurna imannya adalah orang ahsanun khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya, paling santun akhlaknya. Kenapa mereka bisa santun? Kenapa mereka bisa bersikap santun, bersikap yang terpuji? Karena di dalam hati mereka telah tertanam iman yang kokoh bahwa rezeki tidak mungkin bisa direbut oleh teman atau oleh musuh, tetangga atau oleh orang asing. Tidak mungkin, rezeki saya pasti akan kembali. Banyak yang mengatakan, ya tapi kehormatan saya diinjak-injak. Pak, kehormatan itu tidak terletak di lisannya orang. Sangat hina diri Bapak kalau kehormatan Bapak itu ternyata ada di mulutnya. Kehormatan Bapak ada di hati Bapak sendiri. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan Bapak, kehormatan Bapak itu ada pada iman. Kalau Bapak beriman, walau makhluk sedunia menghina Bapak, Bapak tidak akan terhinakan. Bapak akan tetap mulia. Ada lagi yang berkatakan, tapi harga diri saya direbut. Memang harga diri Bapak diletakkan di mana kok bisa diambil orang? Coba dipikirkan, kok sampai bisa mengatakan harga diri saya di apa, direbut sama dia? Gimana cara merebutnya? Memang Bapak tadi harga dirinya berapa? 1 juta diletakkan di dompet, diambil sama orang sehingga hilang harga dirinya. Saya kehilangan harga diri. Masya Allah. Harga diri kita sebagai orang mukmin itu terletak di hati kita. Tidak mungkin bisa direbut, walaupun ditebas leher kita, harga diri kita tetap melekat. Karena harga diri orang yang beriman itu terletak pada imannya. Terletak pada imannya. Tidakkah kita mendengar kisah yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Orang-orang munafikin berkata, la yarja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adzal. Orang munafikin berkata, kalau kita sudah pulang dari peperangan ini ke kota Madinah, maka orang-orang yang terhormat, kalangan bangsawan darah biru, akan segera mengusir orang-orang yang hina dina, para pendatang, yaitu orang-orang muhajirin. Rasulullah dan para muhajirin, mereka itu tidak punya darah di sini. Mereka tidak punya nasab di sini, di Madinah katanya. Mereka orang-orang yang hina dina. Mereka tidak punya marga di sini. Maka simak jawaban Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya falillahil izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Izzah itu, kemuliaan itu, harga diri itu milik siapa? Hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Sehingga tidak perlu antum emosi, walau dikata-katai, walau dihina, walau dituduh, walau dipermalukan. Kenapa? Karena harga diri antum itu ada di dalam hati antum. Cepat atau lambat, masyarakat akan tahu. Orang akan menilai, Allah akan membukakan pintu hati orang.
untuk mengenali siapa antum dan siapa mereka. Harga diri itu tidak bisa diucapkan, tidak bisa direnggut, karena harga diri setiap manusia itu ada di dalam hatinya. Ada di dalam hatinya. Rasulullah SAW, karena itu dalam hadis di atas, beliau SAW mengatakan, yustajabu lana wala yustajabu. Tidak usah emosi. Doa kita pasti dikabulkan, sedangkan doa mereka tidak dikabulkan. Harga diri ada di dalam hati, bukan di lisan dia. Walau dia berkata sampai berbuih-buih menghina kita, kita tidak akan terhina. Kenapa? Harga diri ada di hati saya, bukan di mulut dia. Ini adalah sebuah keyakinan. Kita harus ingat, inna akramakum indallahi. Kenapa emosi? Kenapa marah? Biarkanlah dia. Dia sudah mengata-ngatai. Kan jawab saja, antarabta, selesaikan. Ya sudah, terima kasih, saya pulang. Loh, dihina habis-habisan, cuma mendengarkan dengan setia, selesai, ya sudah. Loh kok, sudah selesai, sudah. Sudah puas menghina, saya pulang, selesai. Saya tidak merasa terhina. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika oleh Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr ketika dalam perang Hudaybiyah. Ia menghina Nabi dengan tutur kata yang lembut, tapi betul-betul kecil penghinaannya. Dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ra'ayna sakhlatan ash'ama ala qawmiha minki, katanya. Aku tidak pernah melihat anak domba yang lebih sial dibanding kamu terhadap umatmu sendiri, dibanding masyarakat. Suhail bin Amr menggambarkan Nabi itu bagaikan anak kambing. Kalaupun antum punya kambing sebagai pengembala atau peternak, anak kambing itu biasanya kan susah diatur. Loncat sana, lari sini. Apa? Ngerusak sana, ngerusak sini. Loncat ini, loncat itu. Susah. Susah digiringnya, dimasukkan ke kandang pun baru melek sedikit sudah keluar lagi. Memang menyusahkan anak kambing yang masih kecil itu. Biasa, anak manusia pun gitu, yang masih kecil itu juga susah diatur. Nah, keterlaluan Suhail bin Amr memberikan untuk merusak, untuk memancing emosi Nabi. Suhail bin Amr mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak pernah melihat kamu ini bagaikan anak domba yang paling sial, paling menyusahkan, paling banyak mendatangkan kesialan bagi pemiliknya, yang kamu ini gitu. Diperumpamakan sebagai anak kambing. Tapi apakah Nabi marah, kurang ngajar kamu ya menganggap aku anak kambing, padahal nasabku lebih mulia dibanding nasabmu? Tidak. Walaupun kalau dihitung dari jalur nasab, nasab Rasulullah lebih mulia dibanding nasabnya Suhail bin Amr. Tapi Nabi dengan tenangnya mengatakan, afarabta ya Aba Amr, sudah selesai menghinanya wahai Abu Amr. Fasma' minni, kalau kamu sudah selesai, tuduhanmu sudah habis. Sebelumnya beliau dituduh sebagai sahir, tukang sihir, sebagai orang yang majnun. Habis sudah, semua tuduhan itu dilontarkan oleh Suhail bin Amr. Tapi Nabi dengan tenangnya mendengar dengan setia, tidak memotong perkataan Suhail bin Amr. Bahkan sampai terakhirnya mengatakan, afarabta ya Aba Amr, sudah selesai, giliran saya yang bicara. Qala fa'altu, Suhail bin Amr mengatakan, ya silahkan. Subhanallah, ketenangan. Kenapa? Karena beliau meyakini bahwa izzah ada di hati dia, ada dalam dirinya. Sehingga dia tidak sepatutnya hanyut dalam reaksi dan apa dalam sikap orang lain, ya, hanya dalam pancingan orang lain. Tidak. Rasulullah SAW menunjukkan ketegaran iman, menunjukkan kepada kita bagaimanakah seorang muslim harusnya tangguh dengan prinsipnya, tidak emosional, tidak terpancing dengan sikap dan ucapan orang lain. Tapi ketika kita tidak yakin dengan iman kita, rezeki saya bisa surut, karir saya bisa berhenti, bisa pupus, masa depan saya bisa suram kalau saya tidak membela diri, saya tidak mengklarifikasi
kalau saya tidak membuat jawaban, maka masa depan saya suram, rezeki saya menjadi sempit, masa depan anak saya bisa menjadi hitam dan lain sebagainya. Inilah ketika iman kita rapuh. Kita mengira bahwa harga diri kita, rezeki kita, masa depan kita bisa runtuh gara-gara perbuatan orang lain. Saat itulah kita akan emosional, mengira bahwa orang lain bisa menghancurkan masa depan kita, bisa menjatuhkan martabat kita. Tidak. Karena itu khawatir iman, khawatir izzah, marilah kita lebih mengedepankan iman kita, ideologi kita, keyakinan kita, bahwa sampai pun di dalam dakwah, dalam bermasyarakat, sepatutnya kita itu senantiasa muhasabah. Demikiankah seharusnya seorang muslim bersikap? Haruskah saya sebagai seorang mukmin berbuat seperti ini? Bagaimana tuntutan iman saya menghadapi kondisi-kondisi semacam ini? Karena kalau kita lalai, kita turuti emosional kita, maka hancurlah semuanya. Rumah tangga akan hancur, masyarakat akan rusak, kemudian negara juga bisa hancur. Gara-gara apa? Gara-gara kita bertindak, bersikap tidak sesuai dengan ideologi yang ada dalam hati kita, tidak sejalan dengan akidah yang tertanam dalam diri kita. Karena itu Fatul Iman, jangan hanya berslogan kita Ahlus Sunnah. Buktikanlah Ahlus Sunnah itu orang yang betul-betul semangat, betul-betul membuktikan dalam kehidupan yang nyata, dalam pembuktian yang konkret, tindakan yang nyata, bahwa dia betul-betul menjadikan sunnah itu sebagai pedoman hidupnya. Sunnah itu menjadi jalan hidupnya, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Dan ahlu sunnah juga adalah ahlul jamaah. Mereka orang-orang yang lebih mengedepankan persatuan dibanding perpecahan, lebih mengedepankan persamaan dibanding perbedaan, lebih mengedepankan kebersamaan dibanding rasa egois kepentingan pribadinya. Kalau kita umat manusia dituntut sewarna dalam segala urusan, maka kita tidak akan pernah bisa bersama. Nama kita berbeda, rupa kita berbeda, selera kita berbeda, pemahaman kita berbeda, kesiapan kita berbeda. Tapi itulah dinul Islam, dinul rahmah. Karena itu wajar bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman menggambarkan tentang kenyataan hidup Rasulullah dan para sahabatnya, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'amu asyidda'u ala kufar ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Muhammad ini, mereka itu bersikap tegas, keras kepada siapa? Ala kufar. Tapi kepada sesama kaum muslimin, ruhama, penyayang. Dan sebagai penutup penyampaian saya ingin menjelaskan sebuah, kalau boleh dikatakan ini adalah sebuah akidah, sebuah prinsip, atau kalau dalam bahasa masyarakat sebuah teori, sebuah konsep ya, tapi ini yang lebih tepat adalah sebuah akidah Ahlus Sunnah Jamaah, berkaitan dengan bagaimana kita mensikapi orang yang berbuat dosa, mensikapi orang yang berbuat khilaf. Para dokter tahu bahwa dalam dunia kedokteran, seorang dokter itu harus memiliki sifat kasih sayang. Dia tahu pasiennya ini penyakitan kudisen, kotor. Harusnya dokter, ih jijik. Tidak. Kok sampai bernanah gini toh Pak, kotornya Bapak ini? Kalau sampai dokter bersikap seperti itu, kira-kira bagaimana pasiennya? Lemes pasiennya, aduh kok sudah parah sekali kayak gini, parah Pak, sudah membusuk, bau luar biasa. Demikianlah seorang dokter akan berkata, oh sakitnya ini Pak, oh ya Pak, gak apa-apa Pak, jangan khawatir, ini masih bisa diobati Pak, banyak obatnya,
dibesarkan hatinya. Ini nanti diminum seminggu insya Allah beres Pak, nanti seminggu kesini lagi Pak ya, saya akan lihat bagaimana kondisinya. Padahal dia bilang seminggu lagi itu karena memang pengobatannya akan berkepanjangan sampai 2 bulan, 3 bulan. Tapi dokternya dengan lembutnya, tidak apa-apa insya Allah seminggu sudah baikan Pak, nanti kesini lagi saya lihat. Tidak apa-apa Pak ya, diminum obatnya Pak ya. Itu dokter, punya sifat rahmat, kasih sayang. Sampai dalam dunia dokter ada sebuah perumpamaan yang menyesatkan. Bahwasannya dokter itu diperumpamakan bagaikan siapa? Malaikat berbaju putih. Itu keterlaluan. Itu menyimpang. Tapi maksud mereka membuat ilustrasi ini adalah kenapa? Malaikat itu tidak pemarah. Malaikat itu menyayangi. Malaikat itu apa? Mengasihani. Nah, dokter itu bersikap seperti itu. Seharusnya para duat, kaum mukminin, kaum muslimin berperilaku seperti itu, lebih mengedepankan kasih sayangnya. Ketika melihat saudaranya terjerumus dalam dosa, itu bagaikan seorang dokter melihat pasiennya yang sedang kudisen, borok, bernanah, menimbulkan bau yang menyengat. Harusnya apa? Kasihan orang ini, sakitnya sudah sampai segitu parah. Maka Pak, dokter dengan telatennya dibersihkan lukanya, dibalut, dibungkus, dikasih obat, dirawat, masih ditulis namanya besok, dibuatkan janji, Pak ya saya buatkan janji nanti minggu depan jam sekian, tanggal sekian datang lagi, dengan setianya menanti, terus didampingi sampai pasiennya selesai dan sehat. Kalau sudah sehat datang lagi nanti, loh bahkan sudah sembuh kok masih datang lagi. Tapi selama belum sembuh, dia masih sabar. Gimana Pak? Sudah ada perkembangannya? Dengan penuh kasih sayang. Seorang dai, seorang ahlu sunnah seharusnya ketika melihat orang lain yang berbuat dosa, terjerumus ke dalam kesyirikan, bid'ah, kefasikan, harusnya bersikap seperti dokter. Kalau dokter itu mengobati fisik, ini mengobati hati. Mengobati hati. Kasihan orang ini, masya Allah, kerja capek-capek sudah dapat rezeki banyak, malah dibuat sesajian, dilarung di laut begitu saja. Lah buat apa kemarin dibawa pulang? Kenapa tidak dibiarkan aja bertebaran di alam semesta? Kok setelah didapat, dimasak mateng, malah dilarung ke laut? Kasihan kan? Ini kan namanya perbuatan sia-sia. Kasihan, maka disayangi Pak. Di sini Pak ya datang, atau kita datang Pak, Bapak ini sakit, ini obatnya, diminum 3 kali sehari Pak ya, datang lagi nanti, datang lagi Pak ya, ini resepnya, terus seperti itu, dinasihatin, ditegur dengan penuh kasih, karena pelaku dosa itu orang yang sedang kasihan, mereka itu kasihan, karena itu Ahlussunnah Jamaah mengatakan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa seorang ahlu sunnah ketika melihat pelaku dosa, pelaku kemaksiatan, dia melihatnya dari 2 aspek, dari 2 sudut pandang, dari sudut pandang tuntutan syariat, tinjauan syariat, dia benci. Duh, ini kan haram, saya tidak suka duduk dengan orang yang berbuat dosa, saya benci dengan orang yang berbuat dosa. Seperti sebagaimana dokter, ini kan penyakit harus dibasmi, harus ditumpas, harus diupayakan penanggulangan, harus diobati, harus disterilkan. Itu tinjauan satu sisi, tapi melihat pelakunya kasihan. Makanya selain dari tinjauan syar'inya membenci perbuatan dosa, seorang ahlu sunnah ketika melihat pelaku dosa melihatnya dari tinjauan kodrat kauni, kasihan kok dia kena seperti itu ya, masya Allah, zaman seperti ini kok masih ada orang kudisen. Oh, zaman sudah modern, pengobatan sudah banyak, puskesmas sudah gratis, kok masih ada orang kudisen sekujur tubuh seperti itu, kasihan sekali. Ada rasa iba. Walaupun dari sisi lain bencinya sama penyakit kudis saya itu, kalau sudah lihat kudis, tidak doyan makan.
seperti seorang yang alusena ketika melihat dosa. Saya itu kalau sudah melihat khamr, gemesnya luar biasa. Tapi ketika melihat pelakunya, kasihan ya, orang berbadan sehat setelah minum khamr kok nyungsep di got, kasihan. Dibangunkan, ayo mas bangun mas, dijaga biar tidak minum lagi, biar tidak dicekoki lagi oleh temannya. Kalau sudah sadar, mas mas istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Mas tuh gantengnya seperti ini, kulitnya putih lah, kok ya tidurnya di got mas, kasihan. Yang membuat mas tega tidur di got itu siapa? Khamr, minuman tadi itu loh mas. Jangan dekat-dekat lagi. Itu sikap Ahlus Sunnah. Demikianlah seharusnya Ahlus Sunnah bersikap kepada pelaku dosa. Tapi Ahlus Sunnah di saat yang sama juga garang ketika berhadapan dengan kartel narkoba. Ini dia gembongnya yang mengedarkan narkoba ini. Ini dia yang jualan, ini yang memasarkan. Lapor polisi biar ditangkap, kalau melawan ditembak, duar. Begitu juga Ahlus Sunnah kita menghadapi orang-orang yang menyebarkan perbuatan dosa, yang menyebarkan perbuatan maksiat, bid'ah, syirik. Bencinya luar biasa. Kalau memang bisa ditangkap, tangkap, laporkan ke polisi, Pak, ini yang merusak agama masyarakat, ini meresahkan masyarakat, ini menodai agama, gunakan pasal penodaan agama, biar dipenjara, biar kapok, tidak menyesatkan umat. Kepada mereka Ahlus Sunnah Jamaah harus keras, seperti dokter ketika melihat pengedar narkoba, pembawa virus dari luar negeri ingin disusupkan ke Indonesia, dilaporkan biar ditangkap polisi, kalau tidak bisa ditangkap biar ditembak kakinya. Ini sikap Ahlus Sunnah, objektif di saat yang sama penuh dengan kasih sayang. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mendendam. Bayangkan kalau seorang Ahlus Sunnah itu mendendam, bagaikan seorang dokter mengobati pasiennya, wah ini gara-gara malas mandi ini gini, kudisen kulitnya, borok nih, saya bersihkan, kosong kosong kosong. Kira-kira apa yang terjadi? Pasiennya jerit-jerit, waduh pak dokter, kapok, besok tidak akan pernah lagi ke dokter. Dokter itu tidak akan lagi ada yang datang. Jangan pernah ke dokter itu, masa bersihkan luka pakai sikat lantai. Kata dokternya, biar segera bersih. Kalau harus saya bersihin satu-satu, saya pakai pinset itu diambil satu-satu, lama saya bersihkannya. Pakai sikat lantai, krosok-krosok, cepat bersih. Ini kan dokternya keterlaluan, punya rahmat. Mengobati ya, tapi harus dengan rahmat. Tidak usah marah-marah, tidak usah dimaki-maki. Keterlaluan pak zaman kini masih kudisan kayak gini, tidak diobati. Coroknya keterlaluan. Itu tidak akan ada pasien yang datang lagi. Seorang dokter, seorang Ahlus Sunnah itu harus lembut. Sayangilah orang yang menderita, sayangilah orang yang bodoh, sayangilah orang yang tidak mampu, sayangilah orang yang terperdaya. Jangan lampiaskan dendam Anda, jangan lampiaskan kekecewaan, karena ini adalah rahmat. Ingat, Rasulullah SAW telah memberikan gambaran seperti dalam hadis Aisyah tadi, kemudian beliau mengatakan innallah yu'ti 'alal rifq ma la yu'ti 'alal 'unf wa la 'ala ghairi. Katanya Allah itu akan memberikan karunia-Nya, memberikan kenikmatan-Nya, kemurahan-Nya kepada orang yang bersikap lemah lembut, melebihi, jauh lebih banyak dibanding yang didapat oleh orang yang bersikap bersikap kasar atau sikap yang lainnya. Karena itu alaikum birrifq fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Hendaknya kalian itu bersikap lemah lembut, karena tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam satu urusan kecuali urusan itu akan menjadi indah. Tapi tidaklah kelemah lembutan itu dihilangkan dari suatu urusan kecuali akan menjadi buruk. Seperti kalau orang ceramah tidak ditutupkan, ceramah dari tadi teriak-teriak memengkakan telinga, kan tidak enak pak. Coba bayangin kalau ceramahnya dari pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enak didengar kan? Tidak enak pak.
sekedar ceramah saja, kalau ngamuk-ngamuk dari pertama juga tidak enak. Makanya dalam hadisnya Rasul mengatakan innallaha yu'ti 'alal rifq. Allah itu memberikan karunia, kemurahan kepada orang yang bersikap lemah lembut lebih banyak dibanding kepada orang yang bersikap kasar. Kalau saya dari tadi ceramahnya teriak-teriak, saya sudah habis tenggorokan saya, Pak. Sudah habis seraknya. Sampai juga pada keluar ceramah ngamuk jadi yang pertama. Apanya nih? Enggak apa, ada yang perlu dimarahin. Bapak ini tidak tahu diri. Kenapa Harunnya sudah ngaji dari kemarin-kemarin, tidak ngaji-ngaji. Kalau ceramah ngamuk-ngamuk itu ya, siapa yang mau dengerin, Pak? Semua dalam urusan pun gitu. Kalau punya istri masak, meletakkan piring, Pak, makan, Pak, dari tadi tidak makan-makan. Ibu sudah masak capek-capek. Ya, bukannya makan, bapaknya juga ikut bangkit, bukan banting piring, banting meja. Ya nyuguhkan yang lembut, Pak. Silakan, Pak, ini masakannya. Masya Allah, ibu hari ini masak spesial untuk bapak. Masya Allah, Pak. Piringnya pun ikut digigit. Kalau mak nyuguhkannya duduk di mejanya, Pak, sekarang dimakan tuh. Makannya sudah siap. Tadi disuruh makan, tidak datang-datang. Tiap hari saya masak aja. Apa yang akan terjadi? Berantakan itu rumah itu, Pak. Bubar rumah tangganya. Tapi kalau ibu menyajikannya dengan lembut, lunak, Masya Allah, anaknya banyak, Pak. Percaya atau tidak, buktikan, Pak, kalau ibu itu lembut, Insya Allah anaknya banyak. Ini yang bisa sampaikan, semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada kita bahwa seperti saya katakan tadi, kasih sayang itu bukan hanya kepada sekelompok orang, kepada pedagang yang di pinggir jalan, mereka saudara kita umat Islam, dengan susah payahnya mereka mencari mengais kehidupan. Masa kita tanpa perasaan, kita lalu begitu saja. Pak, mau kemana, Pak? Mau beli pisang. Beli pisang saya saja, Pak. Enggak, saya mau beli di mall saja pisangnya yang bagus-bagus. Pisangnya Bapak itu bongkrek, kata orang Jawa. Masya Allah, sudah enggak beli ya, kok dicacat. Kalau saya yang jual lebih enggak remuk hati saya, Pak. Tangganya sendiri. Enggak beli ya, sudah enggak apa-apa, tapi enggak usah nyacat. Ya, sudah. Pak, mau kemana, Pak? Jalan-jalan lancar di situ, ya. Sudah. Tidak beli, mencacat, inilah kasih sayang sudah hilang dari kita nampaknya. Karena itu kita bangkit, kita wujudkan, kita buktikan bahwa kita itu sayang. Jangan ego, loh saya kan yang punya uang, bebas saya mau beli di mana saja. Saya ingin beli yang paling bagus. Kemana aspek kasih sayang di antara kaum muslimin? Sudahkah terabaikan sehingga kita menutup mata semuanya? Sehingga kita hanya, yang penting saya kan puas, saya kan customer, saya harus pilih yang paling baik. Iya, itu hak antum. Tapi lihat, ada unsur unsur kasih sayang. Ingat, Rasulullah SAW sudah menanamkan, andai antum yang jadi penjualnya, kira-kira apa perasaan antum? Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidaklah akan dikatakan beriman sampai kalian itu bisa memperlakukan saudaramu seperti engkau memperlakukan dirimu sendiri. Engkau memperlakukan saudaramu bagaikan dia itu adalah dirimu sendiri. Karena itu dalam setiap urusan, tolong berpikir, andai saya sebagai dia dan dia sebagai saya, kira-kira apa yang ingin saya harapkan? Apa yang ingin saya dapatkan dari dia? Wallahu ta'ala.